Oke, pada malam hari ini tepatnya tanggal berapa? 20 ya? Tanggal 20 kita mengadakan acara di acara liburan ya di Pulau Kapu-Kapu. Saat ini kita membakar ikan hasil pancingan tadi siang. Alhamdulillah lah dapat. Alhamdulillah. Ini bersama Amir tadi kita mancingnya. Mantap Amir. Tadi strike yang ketiga kayak mana? Putus tali kan? Putus talinya, nyangkut dia. Suruh ngambil ke depan, nggak mau, takut. Tenggelam dia. Oke, bersama guide kita ya. Siapa nama Bang? Mariki. Wah, nama Mariki ya. Rido Zebua. Tidak heran kita lagi memanggil dia Rido Zebua. Oke. Kita balik ikannya nih ya. Oke, dibalikin cepat. Oke, cara membalikkan ikannya apa? Sangus ya. Angus kau, pokok pala kau. Panas. Guys. Oke, terlambat kita di lampunya. Panas kan? Oke, rancak bana, iki rancak bana. Ah, ikannya rancak bana. Oke, yang strip kedua nanti kita nih hasil tangkapan tadi. Tarik-tarikan kita. Nah, ini besar nih. Ada belut juga nih, ada belut nih. Wah, gosong. Gosong, Bang. Oke, tempat penginapan kita ya. Homestay. Ya, ada ibu-ibu sini. Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu lagi baring. Menikmati suasana ombak pantai. Oke, kurang dekat kameranya. Waduh. Amanda. Man. Apa pesan-pesan terakhir kau? Hah? Pesan-pesan terakhir kau apa? Gak ada. Nggak serius apa? Masih lama lagi? Udah tahu kau ya? Ya Mir, gimana Mir dia Mir? Hah? Tali, dengar-dengar tali dari kemana? Apa masalah tali itu? Itulah dia kan, kita lupa buat tali, sekarang kita buat tali kan. Ah. Lupa kita buat tali jadinya. Dia bingung apa untuk berkata-kata, dia bingung. Dia mulai galau. Itu preman loh. Ini ada klub-klub semuanya. Banyak ada. Jadi gimana ke depannya kita? Ups, teh kita datang, kopi datang, antara teh dan kopi itu. Oh bukan, ternyata kopi make mungkin. Kopi hitam sama kopi luwak. Oke, ya ya. Makasih, Bang. Ya gimana liburannya? Silau ya. Oh, silau katanya. Hai guys, selamat malam semuanya. Hai. Lagi ngapain nih? Cari kepiting. Oh, cari kepiting. Oh, kepiting kami
Wow, banyak. Umang. Nah, ada udang tapi sebiji. Sebiji seekor. Seekor. Oh. Ini ada ini. Ada umang juga ini ada. Ha. Ini ada tapi enggak bergerak. Oh, ini namanya batu cincin. Batu cincinnya iya. Digerakin banget. Wah. Ini rokok siapa ini? Ini rokok aduh, kawan-kawan aduh, tadi itu. Rokok kawan-kawan terbakar. Terbakar atau gimana tuh terendam? Basah. Wow, gosong-gosong itu. Iya, Bang, basah, Bang. Aduh, sekali. Jadi gimana kesan-kesan Ais? Kesan-kesannya baik juga Bang hari ini Bang. Aduh, mandi biasa, ya kan? Mandi jam 5. Perjalanan dari sana ke sini gimana? Waduh, dibilain capek ya Bang. Siapa? Ya, siapa ada yang muntah enggak jalan? Ada di Bang. Oh, Adi. Ada nasi goreng, ada teh koci, ada keluar semua tuh. Itu dalam perut Bang. Keluar semua ya? Keluar semuanya Bang. Bentar lagi apa keluar lagi Bang ya? Ya, kira-kira gitu ya Bang. Ya, gimana tadi di perjalanan? Baik, nggak muntah ya. Bagus. Oke, oke. Yasmin, aman? Yasmin aman. Arifin tinggal kan? Iya, tinggal. Udah minta izin tadi. Iya, 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 iya. Oke, Arifin. Oke, guys, kita lanjut perjalanan ke sana ya. Iya, oke. Oke, kita lanjut ya ke sini lagi. Oke, bentar lagi ikannya mau masak ya. Mas gosong kok ya, Mir? Iya. Mungkin lah yang gosong. Adi, gimana kesan-kesan perjalanannya dari Pekanbaru ke Pulau Kapu-Kapu? Banyak, semua aja yang keluar. Apa yang keluar sekarang nih, Di? Nah, kita ingin tahu. Hah? Dari tadi pagi lontong, bukan lontong, nasi goreng. Nasi goreng yang dimakan keluar. Padahal baru makan. Ah. Udah keluar. Kok bisa keluar? Gimana ceritanya tuh? Karena diguncang-guncang. Astagfirullahalazim. Jadi besok gimana nih perjalanan lagi dari Kapu-Kapu ke Pekanbaru? Gimana nih? Apakah keluar lagi atau gimana? Mungkin palingan ditahan aja. Nah, kalau bisa besok jangan makan-makan. Kau malam nih, khusus malam nih kau jangan makan ikan ya. Nanti kau keluarkan lagi besok. Gak boleh. Nah, sayang loh. Aku makan ikan yang ini. Oh, enggak bisa, itu udah ada namanya itu. Nyabang Dede. Enggak ada. Habis barangnya. Udah, enggak ada muntah dah. Perjalanan. Aman. Aman. Mana-mana ya. Enaknya ikan. Ya, kok ngapain? Nah, kok aman, Beb. Ngapain gini? Senternya mana? Tunggu bentar, Cok. Dah, jaringan ketika ke mana ke ya? Wancai. Kau tak. Kau hutan. Gua punya sendok. Ini kawan ni mama. Alhamdulillah semuanya udah pada turun dari atas tadi ke sana di tiduran. Nah, denger ikan udah mulai masak turun semuanya. Nah, inilah wajah-wajahnya nih ya. Nah. Ada ikan. Ini ada berapa ikan nih? Ada 10 ikan. Ada ikan natuna kayaknya di sini. Ikan natuna. Ikan binatang enggak ada. Ini ikan baung nih. Ikan baung. Mana ikan baung tuh? Geso. Bukan geso. Natilan. Bukan. Sembarang bilang. Buat nama baru. Ikan Bang Dede. Coba makan. Udah jadi. Oke guys, proses ada untuk pengambilan ikan dari pemanggang. Bang Dede jadi YouTuber ya seketika. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Satria Nada Irama. Itu subscribe-nya udah hampir 1 juta. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, dan share. Kurang sapi gak panas. Coba kau pegangnya. Nama ikan masak ini mah. Adi, aku kemarin nengoknya ada 5 kantong yang kau buang dari mobil. Ya. Apa itu? Isinya banyak tuh Bang. Adi, gak ada sampai 5 kantong ya. Perjalanan tuh kau dari sana ke sini sampai apa tuh? Cuma 3. Kantong besar aja. Di dekat dari kita sarapan pagi tadi sampai ke sini ada 2 kantong yang kau buang. Satu kresek isinya si goreng bawa 3. Gak terlalu jujur ketika makan. Oh, itu ada namanya, jangan diganggu. Kenapa tuh, Bang?
Udah ada dedek namanya situ. Kok bisa gitu? Lebay ikannya.